Selanjutnya, saya akan memberikan warna seperti yang ada di contoh pada bagian badan. Kemudian pada bagian wajah. Untuk mengganti warna pada bagian pinggir atau pada bagian garis, garis tepi, kita dapat langsung memberikan warna dengan menggunakan stroke, klik dua kali. Atau langsung saja klik. Atau tidak menggunakan garis, atau garis tidak diberi warna, pilih yang non. Kemudian pada gambar, kemudian pada gambar bagian dua.
Jangan sampai salah ya. Apabila pinggiran, pinggir, ti, apabila tepi garis, gunakan yang ini atau yang ini. Apabila untuk mewarnai sebuah objek, bagian dalamnya menggunakan ini atau yang ini. Tahap pemberian warna selesai.